Minum kopi di saat hujan, memang nikmat sekali rasanya. Anak baik, anak teladan, jadi kebanggaan keluarganya. Halo guys, balik lagi di channel Nova Lagna. Sebelum kami mulai, jangan lupa nih guys untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal video yang terbaru dari kami guys. Game pesawat adalah sebuah permainan video yang memungkinkan para pemain dapat merasakan pengalaman menjadi seorang pilot dan mengoperasikan berbagai jenis pesawatnya. Dan berikut 7 game simulasi pesawat terbaru tahun 2024 versi Nova Lagna. World of Airports. World of Airports adalah sebuah permainan simulasi manajemen bandara yang memungkinkan para pemain dapat mengelola operasi sehari-hari di bandara, termasuk pengaturan penerbangan, penanganan pesawat, dan pelayanan para penumpang. Para pemain dapat memilih dan mengelola berbagai bandara terkenal di seluruh dunia. Para pemain dapat memainkan secara multiplayer yang memungkinkan para pemain dapat bekerja sama dengan pemain lain secara online. Secara keseluruhan, World of Airports memberikan pengalaman manajemen bandara yang sangat realistis. Dengan grafik yang mendetail, game ini sangat cocok untuk bagi penggemar simulasi yang mencari tantangan dalam mengelola bandara. Turboprop Flight Simulator. Turboprop Flight Simulator adalah sebuah permainan simulasi penerbangan yang berfokus pada pesawat turboprop. Beragam pesawatnya turboprop, termasuk pesawat kargo dan penumpang yang bisa pemain gunakan sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, para pemain juga dapat menyelesaikan berbagai misi seperti pengangkutan kargo, penerbangan penumpang, dan operasi militer. Secara keseluruhan, Turboprop Flight Simulator menawarkan pengalaman simulasi yang mendalam serta realistis dengan berfokus pada game pesawat militer hingga kargo, dan sehingga membuat para pemain akan tertarik untuk memainkannya. Ace Pesawat Tempur. Ace Combat atau Ace Pesawat Tempur adalah sebuah serangkaian permainan simulasi tempur udara yang dikenal karena menggabungkan aksi tempur pesawat jet dengan cerita yang mendalam dan grafis yang memukau. Game ini menawarkan grafik yang realistis dengan pemandangan yang indah dan efek cuaca yang dinamis. Selain itu juga, para pemain harus melewati beragam misi yang melibatkan dogfight, serangan darat, dan pengawalan. Secara keseluruhan, Ace Combat dirancang untuk memberikan pengalaman tempur udara yang intens dan sangat mendalam. Game ini tidak hanya berfokus pada aksi, tetapi juga menghadirkan cerita yang menarik dan karakter yang terlibat dalam sebuah konflik. Airport Simulator Tycoon. Airport Simulator Tycoon adalah sebuah permainan simulasi manajemen bandara yang memungkinkan para pemain dapat merancang, mengelola, dan mengembangkan bandara mereka sendiri. Para pemain dapat membangun serta merancang berbagai fasilitas bandara, termasuk terminal, landasan pacu, hangar, dan area parkir pesawat. Para pemain juga harus melakukan berbagai misi serta tantangan yang harus diselesaikan untuk mendapatkan penghargaan dan meningkatkan peringkat bandara. Secara keseluruhan, Airport Simulator Tycoon menawarkan pengalaman dalam mengelola sebuah bandara dengan fokus pada strategi, perencanaan, dan manajemen. Helikopter Simpro. Helikopter Simpro adalah sebuah permainan simulasi penerbangan helikopter yang dirancang untuk memberikan pengalaman mengoperasikan berbagai jenis pesawat helikopter.
para pemain dapat memilih berbagai model helikopter, dari helikopter militer hingga helikopter penyelamat dan komersial. Para pemain juga harus menyelesaikan berbagai misi seperti operasi penyelamatan, misi militer, pengangkutan barang, dan pemadaman kebakaran. Secara keseluruhan, helikopter Simpro menawarkan pengalaman yang mendalam serta mendetail dalam menerbangkan sebuah helikopter. Game ini sangat cocok untuk para pemain yang tertarik dengan simulasi penerbangan yang realistis dan penuh tantangan operasional dari helikopter. Infinite Flight Simulator. Infinite Flight Simulator adalah permainan simulasi penerbangan. Game ini dikenal karena menawarkan pengalaman simulasi penerbangan yang realistis dan fitur-fitur menariknya. Para pemain dapat memilih beragam jenis pesawat, seperti pesawat komersial, jet militer, dan pesawat kecil tentunya. Selain itu juga, para pemain bisa memainkan dengan mode yang sangat beragam. Secara keseluruhan, Infinite Flight Simulator dapat memberikan pengalaman simulasi penerbangan yang mendalam serta realistis bagi para pengguna mobile. Dengan grafis yang detail, game ini sangat cocok untuk kalian yang ingin belajar tentang penerbangan serta pilot virtual yang mencari tantangan lebih kompleks. Real Flight Simulator. Real Flight Simulator adalah sebuah permainan simulasi penerbangan yang menawarkan pengalaman terbang yang mendekati pada kenyataannya. Game ini menyediakan berbagai jenis pesawat, mulai dari pesawat komersial besar hingga pesawat kecil dan jet pribadi. Selain itu, para pemain bisa merasakan perbedaan cuaca saat mengendalikan pesawat. Secara keseluruhan, Real Flight Simulator memberikan pengalaman yang mendekati nyata bagi para penggemar penerbangan. Baik untuk pemula, dengan fitur yang detail, game ini berhasil menjadi salah satu simulasi penerbangan terpopuler untuk platform mobile. Nah, itulah tadi 7 game simulasi pesawat terbaru versi Android dan iOS yang wajib kalian coba di tahun 2024 yang kita rekomendasikan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk klik subscribe di channel Novalgna dan like video ini. Dan jika kalian mempunyai saran ataupun rekomendasi game yang bagus, silakan ketik di kolom komentar ya guys. 2-3 burung cendrawasih. Terima kasih. See you next time.